guys, karena tadi singgung sama. Jadi pertemuan kita hari ini akan melangsungkan di dunia bumi ini. Kita ini harus mengdiapkan diri dan siapkan diri untuk Tuhan. Menjadi untuk Tuhan benar-benar itu kasih Bapalah, kasih Bapa Kudus dan kasih kita semua. Jadi itu saya bertanya, apa itu? Jelas. Jadi kita harus jadi anak yang menjadi kesehatan protokol. Jadi kita ini harus perlu penting dalam roh kita hari ini untuk mengoferkan Tuhan kepada Tuhan supaya Tuhan senang dan bahagia dan memberikan kita. Hati kita itu hanya hati untuk beribadah. Kita itu bukan hanya ibadah juga, tapi juga karena virus corona menyembur bumi ini dan segala bumi ini akan kesakitan. Tadi kita ini harus percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita dan untuk berkasih Tuhan kita. Dan juga Tuhan memberikan berkasih Tuhan kita untuk kita menyambar, untuk kita datang kepada Tuhan, menyambar Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Jadi hari ini kita akan bernyanyi Marilah 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 Hai saudara membela dan guys, kita sekarang sudah selesai ibadahnya. Untuk menutup sebentar waktu kita, kita harus sore sebentar. Jadi itu penting dalam hal kenapa kita harus ya. Itu perkataan yang jadi kami memberi tahu karena itu bertawukan dalam tarung-tarungan yang kita tahu selama ini dan yang kita sudah tahu sekarang dan apa-apa yang kita sudah merekamnya menjadi yang kita apa sudah tahu yang kita sudah Tuhan dan ingat apa yang kita beribadah itu pada Tuhan. Kenapa itu bagus karena itu adalah perkesetuan. Kenapa perkesetuan itu bagus bagi kita? Karena itu perlu bagi kita yang membawa kepada hal-hal yang membawa
padahal yang bagus dan tahu dan saya tahu juga kalau itu ibadah itu penting. Saya sudah tahu memang ibadah penting. Tapi kita harus orang yang menuntun sekarang juga orang-orang yang membawa kita di harapan harapan dan juga di harapan harapan yang kita tahu di mana kita datang. Saya sudah tahu itu arah banyak tapi juga itu memanjangkan diri kita untuk ke arah Tuhan. Memang itu baik dan terlalu baik dan juga itu karena juga Tuhan memberikan kita kemampuan dan juga kata Al. Kata Al ya firman ya. Jadi kita harus bermintingkan diri. Ayo kita mementingkan diri hanya hal yang baik dan yang baik. Hanya untuk kita perlukan dari dulu itu adalah hal yang kita perlukan itu. Kalau kita sakit itu karena virus corona. Kalau kita sembuh itu bukan karena obat. Itu hanya bukan karena obat saja. Itu juga karena Tuhan yang membantu kita dengan obat. Jadi obat bukan hanya obat, hanya satu saja. Satu lagi, ada dua obat. Satu namanya obat daun dan satu namanya itu obat nasi. Dan mana yang kalian pilih, daun atau nasi? Sedangkan daun itu muntah, tapi dia bikin sehat. Sedangkan nasi itu juga tapi sehat. Jadi kita itu perlu sama sekali. Yang kita paling perlu itu adalah nasi. Jadi sekarang ada apa kurang kita jadi hari ini kita jadi pada orang yang sakit. Jadi kali ini harus menemui orang yang sakit atau sehat. Kita harus mengunjungi mereka supaya yang sehat semakin sehat, supaya yang tidak sehat sehat. Jadi itu perkenaan kita di dalam. Kita sudah tahu kita sudah datang ini dan kita berkata tangan hari ini untuk membawa berita kepada dunia. Kita menyanyi adalah kita sekarang bernyanyi. Saya sama lagi bilang kita hanya berkata apakah yang kita alami ini di sekarang, tapi ini sangat-sangat penting bagi kita. Apa?
pada hari-hari ini bahwa dan untuk membawa berita-berita kepada kita supaya kita pentingnya firman Tuhan di bawah tanah ini, supaya kita dapat membawa firman Tuhan di tanah ini. Dan kita tahu iblis itu adalah, dan Tuhan itu adalah baik. Mana yang pilih, iblis atau Tuhan? Pasti Tuhan yang kalian pilih, karena Tuhan paling berkuasa di dunia ini dan membawa berita kepada kita yang menghapus kepada Tuhan dan kita, dan Tuhan membawa hapus kepada kita. Selamat selalu.